Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya aku, Hanif Khairunisa. Untuk kalian yang baru bergabung, terima kasih karena kalian sudah mengklik video ini. Dan jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa juga untuk share ke teman kalian sebanyak-banyaknya, supaya kedepannya aku lebih bersemangat lagi untuk membuat konten. Nah, sesuai dengan judulnya, kali ini aku akan mereview lulur yang sedang viral, baik itu di TikTok ataupun di Instagram, yaitu lulur bule kolagen. Nah, ini dia lulur bule kolagen. Oke, aku akan mereview si packagingnya dulu. Jadi di bagian atasnya itu seperti ini. Di sini ada logo premiumnya, premium quality. Di sini ada barcode. Nah, di sini ada tertera 100 gram. Di sini brightening body scrub. Kemudian di sini ada ingredients-nya, ada kegunaannya, ada cara pakainya, kemudian ada BPOM-nya juga. Jadi sudah terdaftar ya. Jadi untuk kalian tidak perlu khawatir karena dia sudah terdaftar di BPOM. Begitu. Nah, untuk kegunaannya untuk apa? Oke, kita bacakan. Kegunaannya untuk melembabkan kulit dan mengangkat sel kulit mati. Dapat membantu mencerahkan kulit, membantu meregenerasi kulit, dan menangkal radikal bebas yang dapat memicu penuaan kulit. Gitu teman-teman. Jadi si bule kolagen ini memiliki dua varian. Ada yang kristalin dan juga yang cherry blossom. Nah, untuk yang aku pakai ini sekarang yang udah aku beli varian yang cherry blossom. Jadi perbedaannya hanya di aromanya saja. Kita langsung buka ya. Teksturnya seperti ini. Untuk ukuran untuk ukuran lulur dia wangi banget. Wangi banget, ini bisa merelaksasikan kita yang menggunakannya. Untuk harganya ini cuma 20.000 untuk 100 gram. Nah, nanti aku akan simpan di deskripsi link-linknya supaya kalian lebih mudah kalau kalian mau beli juga. Kayaknya kita langsung pakai aja ya, kita coba apakah si bule kolagen ini bagus atau tidak untuk kulit aku. Aku akan aplikasikan di tangan kiri aku. Jadi cara pakainya itu diusapkan, kemudian didiamkan 1 menit. Nah, ini sudah. Kita diamkan dulu 1 menit ya teman-teman. Nah, jadi si bule kolagen ini banyak banget yang review, katanya satu kali pakai langsung bisa cerah, katanya bisa mencerahkan 10 kali lipat. Apakah benar? Tapi untuk wanginya sendiri aku suka banget, ini wangi banget dan ini lembut banget. Oh my god, lembut banget. Jadi si scrubnya itu, butiran-butirannya itu sangat lembut. Jadi tidak membuat sakit di kulit, malah tidak terasa kalau menurut aku ya. Dan ini benar-benar wangi, dan ke tangannya sebelah ini juga jadi bikin lembut gitu, lembab dan enak banget. Oke, kayaknya itu udah 1 menit ya. Setelah 1 menit kita gosok perlahan. Kita gosok perlahan. Scrubnya bener-bener lembut teman-teman. Jarang banget sih ada yang body scrub yang scrubnya selembut ini. Biasanya kan suka ada gitu body scrub yang bikin sakit karena saking kasarnya. Ini bener-bener lembut. Oh my god, kelihatan gak sih ini udah ada sedikit kotoran yang terangkat.
Nah, setelah digosok perlahan, step selanjutnya adalah membilas. Jadi nanti kita tinggal bilasnya. Sekarang aku mau gosok-gosok dulu. Yang aku mulai rasain sekarang, kulit aku tuh jadi lembab aja, enak, enak aja gitu, lembab, halus, wangi banget ya Allah, wanginya bener-bener bikin kita relax. Jadi katanya kalau misalnya scrubnya hitam itu tandanya kelakuan kita itu terangkat, dan ini bener aja tuh scrubnya hitam, artinya ini kulit aku bener-bener kotor. Oke, selesai menggosok-gosok, kita langsung bilas aja kali ya. Oke, aku bilas dulu ya teman-teman. Nah, ini tangan aku sudah dibilas, dan ini dia hasilnya. Kelihatan gak sih bedanya, teman-teman? Jadi, yang aku pakaikan apa body scrub bule kolagen ini kelihatan lebih putih aja gitu daripada yang ini yang gak pakai. Kelihatan gak sih? Dan yang paling aku suka itu wanginya nempel. Wangi banget, dan ini tuh jadi bener-bener halus, lembab. Ini udah nggak perlu kayak nggak perlu pakai body serum atau body hand body lagi kayaknya, udah lembab banget. Kelihatan nggak sih? Ini sama ini juga beda warnanya, karena tadi aku pakainya di area ini aja ya, telapak tangan. Kelihatan nggak sih? Jadi beda warnanya. Pokoknya ini sangat-sangat recommended kalau menurut aku ya. Buat kalian yang sedang mencari lulur untuk memutihkan, untuk melembutkan, menghaluskan, ini wajib banget kalian beli karena harganya murah banget, cuma 20 ribuan aja. Nah, untuk video kali ini kalian cukup sekian. Semoga videonya bermanfaat, terutama untuk kalian yang sedang mencari lulur dengan harga yang murah. Nah, jangan lupa subscribe dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye!